Halo teman-teman, kembali lagi di video vlog aku. Nah, jadi vlog kali ini aku bakal bikin a day in my life winter vlog karena sekarang itu di sini udah masuk musim dingin. Oke, jadi kita langsung aja mulai vlognya dari aktivitas pertama. Kalian bisa lihat, jadi ini keranjang pakaian kotor aku udah penuh banget. So, sekarang kita bakal ngelaundry dulu. Nah, jadi sekarang aku udah selesai cuci baju dan kebetulan nih udah jam sekitar jam 9-an gitu dan aku belum sarapan. So, aku bakal langsung masak sarapan dulu. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat proses aku untuk masak sarapan. Oke teman-teman, jadi ini sarapannya udah jadi. Aku cuma buat omelet gitu, sama ada sup juga di sini. Oke teman-teman, jadi sekarang aku udah siap sarapan dan BTW kalian mau lihat nggak sih gimana cuaca musim dingin di sini? Aku pengen ngasih lihat. So, kita bakal langsung ke balkon aja ya. Nah, jadi kalau musim dingin itu kalian bisa lihat saljunya itu banyak banget kayak gini. Tuh, pokoknya ya kayak dataran udah putih-putih semua. Oh ya teman-teman, jadi aku lupa bilang kalau misalnya nanti siang itu aku bakal pergi keluar gitu. So, pokoknya kalian stay tune terus. Guys, sumpah di luar itu tadi dingin banget. Nah, jadi sekarang itu sesuai yang aku bilang tadi, kalau aku mau pergi keluar ya tuh aku mau ke cafe yang ada dekat sini karena aku mau ngerjain tugas dan aku males banget ngerjainnya di apartemen karena pengen nyari suasana baru aja. Dan kalian bisa lihat aku udah bawa tas dan ya, kita bakal langsung pergi aja. Nah teman-teman, jadi aku udah sampai di kafenya dan sekarang itu aku bakal makan siang di sini dan ngerjain tugas sekalian. So ya, yeah, aku bakal pesan makanannya dulu. Oke teman-teman, jadi aku udah pesan makanannya dan sekarang aku bakal ngerjain tugas dulu sambil nunggu semua yang aku pesan tadi. So ya. Yeah. Life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Day a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment.
Oke teman-teman, jadi pesanan aku udah nyampai dan ini kalian bisa lihat menu yang aku pesan itu apa. Oke, jadi sekarang aku bakal langsung mulai makan. Halo teman-teman, jadi sekarang itu udah jam sekitar jam 6:30 malam dan aku rencananya mau keluar lagi karena harusnya tadi itu aku beli bahan makanan tapi lupa, so kita akan beli bahan makanannya sekarang. Thank you.